Isu yang berkembang selama ini bahwa wilayah Duga itu kan ditutup, ya. Jadi saya mau garis bawahi bahwa Duga tidak ditutup oleh aparat, cuma media yang atau masyarakat yang mau sana takut. Yang pertama kondisinya belum stabil, yang kedua kos ke sana sangat tinggi, ya. Biaya ke sana mungkin satu kali lajuran itu mungkin habis sekitar 20 juta. Ya, itu untuk satu mobil double cabin. Jadi itulah mungkin nanti yang membuat semakin berat untuk satu hari. Kalau semakin lama kan semakin besar kosnya. Jadi media juga saya pikir siapa saja silakan masuk. Dan sudah kami buktikan beberapa waktu yang lalu media sudah masuk, Tempo sudah masuk. Dari TV One kemarin masuk. Ya, dari Metro TV masuk. Ya. Jadi beberapa media online juga sudah masuk dan kami terima di sana. Mereka melakukan apa namanya semacam mencari informasi di lapangan. Nah, ada tuduhan ketika TNI memfasilitasi wartawan, ya, terutama wartawan asing misalnya, dengan alasan katanya wartawan asing itu harus dijamin keamanannya, TNI akan mengontrol isi berita tersebut. Ya, kalau ada tuduhan seperti itu, saya mau katakan itu tidak benar. Ya, karena selama ini semua media yang menulis di wilayah Duga, Wamena, itu tidak ada kami kontrol. Ya. Tulisannya pun tidak ada yang kami setir, ya. Bahkan kami berikan kebebasan. Bisa nanti dicek kepada beberapa media, salah satunya yang paling terakhir adalah Tempo. Ya. Silakan nanti tanya kepada wartawan Tempo yang ke sana, apakah mereka saya setir atau kita setir di lapangan, atau dia menulis dengan fakta yang ada. Memang beberapa informasi yang diambil oleh wartawan itu dia mendengar dari orang. Nah, mungkin kurang beruntungnya yang memberikan informasi itu juga tidak berdasarkan fakta. Jadi kemarin saya klarifikasi kepada beberapa wartawan bahwa informasi yang kalian tulis itu banyak yang faktanya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karenanya saya juga berharap nanti media kalau menulis tolong ada double cross check, ya. Dapat informasi dari sini, tapi juga harus mengcrosscheck juga ke sisi yang lain, sehingga bisa masyarakatnya disuguhkan berita yang betul-betul objektif. Lupa namanya orang yang buat. Ini sendiri itu. Pos kami itu kebetulan dia, katanya. Terus kedua, menarik gitu kan, ya, bahwa